adanya banjir Jumat kemarin ya. Dampaknya ini air tidak tertampung karena bobolnya gunung yang terbawa arus. Makanya langkah-langkah yang kami lakukan sekarang ini untuk sementara kita buat bronjong. Ini mengantisipasi supaya elevasi air bisa lebih di atas ketimbang intake. Karena air yang sekarang agak di bawah dibandingkan dengan pipa intake. Makanya yang kita lakukan sekarang, kita tampung, kita buat bronjong untuk mempercepat, mempersingkat waktu ini. Supaya 12.000 pelanggan yang jadi dampak ini yang tidak teratasi air bersih, pipa intake, pengolahan, pipa air baku yang diisap untuk diolah menjadi air bersih.